namun seluruh dunia. Ini itu hanya ada di dongeng, Kong. Kok ada orang seperti itu, Kong? Ada. Dia adalah satu-satunya pemimpin yang bisa membuat negaranya merdeka dengan tanpa perang dan kekerasan. Wah, gimana ceritanya, Kong? Ayo kita pindah ke tempat teduh ya. Nanti kakek ceritakan di sana. Begini kisahnya. Pada tanggal 2 Oktober 1869 di Porbandar, India, lahirlah seorang bayi laki-laki sehat yang diberi nama Mohandas Karamchand Gandhi. Gandhi lahir di kota pinggir laut Porbandar, India, bagian barat laut. Di era itu, India dikenal dengan pembagian kasta yang sangat ketat dan diskriminatif. Gandhi adalah anak bungsu yang memiliki pengasuh sendiri bernama Ramba. Karamchand ayahnya adalah sosok jujur, berani, dan dermawan. Ibunya Putri Bai seorang penyayang dan sangat religius. Keluarganya pemeluk Hindu yang taat. Gandhi kecil dibesarkan dengan penuh kasih dan dengan disiplin aturan Hindu yang ketat. Bibi Ramba, ingatkan Mohan untuk segera tidur. Baiklah, Nyonya, akan kuingatkan. Mohan, ini sudah malam, sudah waktunya tidur. Tapi aku... Mohan, ini sudah malam, kau akan sekolah esok. Tidurlah ya, nak. Bibi, aku takut. Tidak perlu takut, Mohan. Coba centingkan nama semalam sebelum tidur. Ucapkan nama Rama. Pasti kau tidak takut lagi. Coba, Bibi. Gandhi dibesarkan dalam keluarga Hindu yang taat, terutama ibunya. Putri Bai tak pernah melewati puasa Chaturmas, sebuah periode dalam 4 bulan di mana ia berikrar puasa selama 4 bulan musim penghujan dan juga puasa Chandrayana, walaupun ia sedang sakit. Apabila melakukan puasa Chaturmas, ia berikrar tak akan makan sampai melihat matahari yang ditandai dengan bernyanyinya burung tekukur. Mohan, kau sudah bangun pagi ini? Setelah puja pagi, kau boleh memakan sarapan ya? Ibu sudah berpuasa dari kemarin, Bu. Aku rasa ibu sudah bisa lakukan sarapan. Tidak, Mohan. Ibu akan menunggu matahari datang. Tapi ibu sedang sakit. Dewa akan memberikan kekuatan. Pasti, Mohan. Jangan khawatir. Kasihan ibu, ia tergelar-gelar dan sakit. Aku akan menyerukan suara burung agar ibu bisa berbuka puasa. Apakah itu suara burung tekukur? Iya ibu, berarti ibu sudah bisa makan. Ayo bu, kita makan bersama. Benarkah? Tapi kenapa tidak ada matahari? Mungkin karena di luar mendung, bu. Ibu sudah terbiasa, anakku. Ibu sedih sekali dan kecewa karena kau telah berbohong. Berjanjilah pada ibu, anakku. Selalulah jujur dan jangan ulangi lagi di kemudian hari. Baik, ibu. Aku berjanji. Ayah, buku apa ini? Judulnya Srawana Pitri Bhakti Nataka. Buku yang bagus, Mohan. Sebuah kisah tentang pengabdian Srawana kepada orang tuanya. Bacalah, penuh makna dan pesan yang mendalam, yang menyentuh serta penuh inspirasi. Ayah, aku sangat tertarik dengan buku ini. Aku akan membacanya. Terima kasih, Ayah. Anak hebat. Mohan, dengar. Akan ada pengumuman
pertunjukan seni di taman kakak. Aku sudah membaca buku, Bibi. Saksikanlah sebuah pertunjukan spektakuler. Pertunjukan drama boneka payung dengan judul Serawana. Malam ini pukul 8 malam. Pertunjukan Serawana. Aku mau menontonnya, Bibi. Minta izin pada ibumu dulu. Ibu, ibu, aku ingin menonton pertunjukan seni di taman kota, ibu. Tentu saja, Mohan. Hati-hati di sana. Dan itu di sisi Bibi Lambat. Baik, Bu. Kami berangkat dulu, Nyonya. Wah, ramai sekali di sini, Bi. Iya, sangat ramai. Lihat, di sana ada poin aja. Mohan, lihatlah belalai hijau itu. Membeliat dan gelisah, mencari dan mengambil buah, kelapa, dan benda-benda lain di tempat yang mereka lewati. Itu sangat persis dengan pikiranmu, penuh dengan kegelisahan dan keinginan. Sekarang coba lihat apa yang dilakukan oleh pawang gajah tersebut. Pawang gajah itu mengambil sebatang bambu panjang dan memberikannya pada gajah itu. Kemudian apa yang terjadi, Mohan? Gajah itu berhenti mengambil barang di sekitarnya dan penuh fokus pada bambu itu. Begitu juga pikiranmu, Bani. Dengan rajin mengucapkan nama suci Rama, maka pikiran gelisah dan keinginan akan hilang. Ayo, Mohan, kita sudah hampir sampai. Terinspirasi dengan kisah Serawana, hingga ia berusaha untuk menonton pertunjukan malam itu. Gani larut dalam pertunjukan, ia menangis. Kisah ini begitu masuk dalam alam bawah sadarnya. Salah satu inspirasi yang membuat Gani menjadi pejuang kebenaran kelak. Pagi itu di sekolah Gani kedatangan pengawas pendidikan dari pusat. Dan di sekolah Gani melakukan tes bahasa Inggris. Gani anak yang rajin, namun kemampuan otaknya yang pas-pasan membuatnya sedikit khawatir akan tes yang cukup mendadak tersebut. Anak-anak, hari ini kita ada tes bahasa Inggris. Kita juga kedatangan tamu pengawas sekolah. Pastikan kalian bisa mengerjakan tes ini dengan baik. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Pak. Nah, anak-anak, kalian pasti sudah diinformasikan mengenai tes dari saya. Jadi untuk menghemat waktu, kita mulai saja. Hanya 5 soal, coba kalian eja kata-kata berikut. 1. Ketol. Ibu, bagaimana ya menulis ketol? Aku sudah membacanya tadi, tapi aku lupa. Wah, nanti terlihat bingung. Pasti ia tidak bisa menjawab. Kredibilitasku sebagai seorang guru akan tercoreng apabila muridku ada yang tidak bisa menjawab tes ini. Aku akan memberi kode agar ia tahu jawaban yang benar. Apalagi ya? Waktunya sudah habis, anak-anak. Silakan dikumpulkan kertas ujiannya. Wuhan? Kenapa kamu tidak paham dengan tanda yang aku berikan? Lihat jawaban temanmu yang benar dan salin. Tapi guru, itu perbuatan yang tidak baik. Memang, Mohan. Tapi aku gurumu.
dan aku mengizinkan itu. Sebelumnya guru mengajarkan jangan mencontek, bahkan membayangkannya pun jangan. Perbuatan itu tidak jujur, tidak boleh dilakukan. Maafkan aku tidak bisa melakukan perbuatan tidak jujur, guru. Maaf guru, aku pamit pulang. Anak yang luar biasa. Hari ini aku diajarkan oleh muridku arti sebuah kejujuran. Waktu pun berlalu, Gendy tumbuh dengan nilai-nilai kebenaran membuatnya menjadi anak yang jujur. Di sekolah, Gendy mempunyai banyak teman. Namun, bagaimana memilih teman dan lingkungan yang baik adalah pelajaran Gendy selanjutnya. Dikisahkan, Gendy mendapat nilai buruk dalam olahraga. Ia pun meminta saran pada temannya yang mendapat nilai bagus dalam olahraga. Mohan, kenapa kau terlihat lemas? Iya, apa kau belum makan? Aku mendapat skor buruk dalam pelajaran olahraga. Aku ingin seperti dirimu mendapat nilai yang baik dalam pelajaran olahraga. Sini ku beritahu rahasiaku. Karena aku makan daging. Kamu tidak makan daging. Apa? Aku tidak bisa melakukan itu. Dalam agama Hindu tidak diperbolehkan makan daging. Kamu kosong. Banyak tokoh-tokoh panutan Hindu diam-diam makan daging. Dan lihat, kenapa bangsa Inggris badannya besar dan kuat nggak bisa menjajah? Itu karena mereka makan daging. Kalau kita makan daging, maka kita akan kuat seperti bangsa Inggris. Tapi orang tuaku tak akan mengizinkannya. Dan aku tidak mau berbohong. Jangan bodoh. Mereka tidak akan tahu kalau kau tidak memberitahunya. Ayo ikut aku. Kita makan daging dulu sebelum pulang. Percayalah, nanti tubuhmu akan kuat dan sehat. Dan kau akan mendapat nilai bagus untuk pelajaran olahraga. Percayalah padaku. Kami semua selalu berkumpul pulang sekolah untuk makan daging bersama. Nah, di sini sepi. Ini, makanlah sepotong daging domba. Ini sangat enak. Ayo cepat makanlah. Ayolah, rasanya enak. Kau jangan ragu-ragu. Aku merasa mual. Itu karena kau tidak terbiasa. Lihatlah tenagamu bertambah. Kau akan menjadi kuat. Ayo kita pulang. Besok akan kubawakan lagi yang lebih enak lagi. Ya, besok kita berkumpul di sini lagi. Mengapa kamu tidak makan malam? Tidak, Bu. Hanya saja aku sudah kenyang. Bu, aku ingin bertanya, kenapa kita tidak boleh makan daging, Bu? Itu melanggar ahimsa dalam ajaran kita. Sebagai seorang Hindu yang baik, dilarang untuk makan daging, Muhan. Tapi kita harus makan daging untuk mendapat tenaga, Ibu. Anakku, aku tidak tahu kamu mendengar pembicaraan kita apa. Kita harus taat dan patuh terhadap ajaran agama kita dan berhati-hati dalam setiap tindakan. Iya, Ibu. Namun, selama setahun sejak pertama kali ia makan daging, Gandhi dan teman-temannya makan daging tanpa sepengetahuan orang tuanya. Temannya juga mempengaruhi untuk merokok dan mencuri. Hingga suatu malam, aku lelah sekali hari ini. Aku ingin segera tidur. Bicara kepada ayah. Ayah, aku ingin bicara. Mengapa belum tidur? Ada yang membuatku khawatir? Hanya saja tadi aku mimpi buruk. Kau tidak perlu khawatir. Jika ada yang membuatmu tidak nyaman, berbicaralah kepada ayah. Itu akan membuatmu tenang. Tapi ayah, istirahatlah. Maafkan aku yang mengganggu.
Tak masalah, nak. Dan kau istirahatlah. Aku tak tega mengecewakan ayah dengan kebohonganku. Semua memperlakukanku dengan baik, tapi yang kulakukan aku memberikan kekecewaan pada mereka. Melalui surat ini, aku akan mengakui semua kesalahanku pada ayah dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Ayah. Ada apa, Mohan? Aku ingin menyerahkan ini pada ayah. Bacalah, ayah. Ayah dan ibu begitu baik kepadaku, selalu mengajari akan nilai-nilai kebaikan dengan tulus. Tetapi hal yang melakukan besar membuatmu kecewa dan tidak termaafkan. Ayah, aku telah mencuri dan makan daging. Aku juga merokok. Bahkan aku membohongi ayah dan ibu. Aku tahu perbuatan pendosa ini tidak layak untuk dimaafkan. Tetapi setulus hatiku, aku mohon maaf pada ayah. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku pantas mendapat hukuman. Hukumlah aku apa saja, ayah. Ini dosaku. Jadi aku tidak ingin ayah menerima luka ini. Maafkan aku, ayah. Maafkan aku, ayah. Hukumlah aku. Aku bersalah, ayah. Hukumlah aku apa saja. Mohan, kemarilah. Janganlah kau melakukan hal itu lagi. Jadilah anak yang baik. Ayah bangga padamu kau berani melakukan kesalahanmu. Kau harus duduk mohon ampun pada Tuhan atas kesalahanmu. Jangan mengulangi kesalahanmu seperti itu lagi. Jadilah orang yang lebih baik di sisa hidup. Ayah! Sebuah objek pengajaran ahimsa yang dapat diambil dari ayahnya bukan sekedar cinta seorang ayah belaka, namun sebuah kekuatan yang dapat mengubah segala sesuatu yang tersentuh olehnya. Tanda batas bagi kekuatan ahimsa. Sejak hari itu, Gandhi selalu jujur dan membawa nilai-nilai kebenaran dalam setiap gerak dan langkahnya. Begitulah, Cu. Gandhi kecil tumbuh dengan kasih sayang, disiplin, sehingga Gandhi tumbuh menjadi orang yang berkarakter dan bertekad menjadi pejuang kebenaran. Ayah ibunya berhasil menanamkan nilai-nilai kemanusiaan pada diri Gandhi. Sebenarnya Gandhi bukanlah murid yang pintar. Kemampuan otaknya pun pas-pasan. Ya, tetapi Gandhi dibesarkan dengan nilai-nilai moral yang kuat, dan itu lebih baik daripada sekedar pintar. Dan Gandhi murid yang sangat rajin. Dengan ketekunan, ia bisa menyelesaikan kelas pengacaranya kurang dari 3 tahun. Wah, hebat! Gandhi kan sendirian di Inggris. Gandhi pemalu dan penakut. Bagaimana bisa ya tinggal sendirian di Inggris? Aku saja suka takut malam-malam pipis sendiri ke kamar mandi. Terus kamu mau Korea yuk? Ya enggak lah, aku mau kacang mimpin mama aku buat ke kamar mandi. Nah, sebelum ke Inggris, Gandhi diminta bersumpah oleh ibunya, yaitu tidak boleh makan daging, tidak boleh minum alkohol, dan juga tidak boleh melanggar aturan dengan wanita. Gandhi pada awalnya juga tidak betah di Inggris. Teman-teman dekat Gandhi selalu menyuruhnya untuk tidak vegetarian. Namun, karena didikan masa kecil Gandhi yang kuat dari ibu dan ayahnya, Gandhi selalu bersembahyang, namasmarana, dan memohon kepada Tuhan untuk ditunjukkan jalan menghadapi berbagai godaan selama di Inggris. Oh begitu, wah menarik sekali. Selalu dan kembali lagi ke India ya kok. Gandhi sempat bekerja di India. Pada awalnya, ia sempat gagal. Namun, dengan tekad yang kuat, ia belajar dan terus belajar. Sampai akhirnya, ia harus menyelesaikan kasus di Afrika Selatan. Disinilah ia menemukan diskriminasi ras dan sisi kepedulian Gandhi memaksanya
memperjuangkan kebenaran dan keadilan untuk warga India dengan praktek ahimsa, yaitu dengan kampanye Satyagraha. Bagaimana caranya melawan tanpa kekerasan? Yang ada kita pasti kalah hukum. Gandhi yang sangat mengerti hukum karena ia tekun belajar, melakukan protes dan melakukan kampanye damai Satyagraha dan menulis di media, sehingga banyak meraih simpati dari berbagai pihak. Hal ini membuat pemerintah Inggris di Afrika Selatan saat itu tertekan. Aksi protes ini membuat pemerintah Inggris mencabut undang-undang yang merugikan warga India, sehingga nasib orang-orang India saat itu bisa menjadi lebih baik. Gandhi hebat ya? Tentu saja. Kenapa buram ya? Kacamata kakek jatuh di mana ya? Ayo, kacamata kakek mana? Tolong bantu. Mana ya? Gimana? Lampu malah duduk. Bantuin kita dong. Terakhir nongkrong taruh di mana? Kalau kakek tahu, ya kita nggak perlu cari. Ya ampun, tuh di balik peci kau. Ternyata di sini ya. Pantes nggak kelihatan. Ya ampun, kau ayo dong cerita lagi. Iya kok, cepetan dong kok. Di sini agak panas. Ayo kita pindah ke sana dulu. Jadi bagaimana ceritanya India merdeka tanpa perang, Kong? Setelah tugasnya selesai di Afrika Selatan, Gandhi akhirnya kembali ke India tahun 1915. Perjuangannya di Afrika Selatan telah tersebar di seluruh India. Gandhi pun disambut dengan meriah saat tiba di India. Kedatangan Gandhi disambut bak pahlawan oleh warga India. Masyarakat India yang sudah sangat menderita berharap kedatangan Gandhi dapat mewujudkan harapan mereka agar bebas dari penjajahan Inggris. Juga dikenal salah satu mentor dan guru Gandhi. Seperti nasihat Gokhale, Gandhi mulai berjalan-jalan ke pelosok-pelosok India. Gandhi yang telah lama meninggalkan India mengamati satu persatu penduduk setempat.
Penjajahan membuat mereka miskin, malas, dan tidak beradab. Kemiskinan dan ketidakadilan kembali menjadi isu tiada akhir negara yang mengalami penjajahan. Kemiskinan terjadi di mana-mana. Yang harus dilakukan adalah mulai mengubah tingkah laku masyarakat. Jika Inggris pergi, maka India akan berubah. Pola perilaku masyarakat harus diubah dan para pemimpin harus dipersatukan. Aku tahu, aku harus membangun asram terlebih dahulu, membangun komunitas dan membangun karakter masyarakat setempat, dan menginspirasi mereka untuk berubah dan berjuang. Aku harus berjuang. Akhirnya pada tanggal 20 Maret 1915, Gandhi membangun asram di Ahmedabad bersama sekitar 25 orang. Asram Gandhi pun mulai ramai. Pada suatu hari, Kasturba terlihat menerima beberapa tamu yang tertarik mengunjungi asram. Mari silakan duduk. Aku akan membuatkan minuman. Suamiku, lihat, ada tamu datang mengunjungi asram kita. Namaste, selamat datang di asram. Namaste, kami bukan orang berkasta. Apakah Anda bersedia menerima kami? Tentu saja, kalian akan menjadi keluarga kami. Pasti, Tuan Dhani. Orang seperti kami, kau sambut dengan baik dan ramah. Selamat datang. Mari kita bersama membuat asram menjadi ramai. Apa? Tempat ini menerima orang yang tidak berkasta? Maaf, kami tidak bisa berkumpul dengan orang tak berkasta. Benar, sangat memalukan bagi kami untuk bersama-sama dengan mereka. Ya, kami akan tinggal di tempat ini. Apa yang terjadi? Mengapa mereka pergi? Silakan, semua istirahat di dalam. Mengapa kau harus terima orang-orang tidak berkasta itu? Masyarakat kita belum bisa menerimanya. Dukungan untuk asram kita akan berkurang. Padahal kita saja baru memulainya. Kau lihat saja tadi, wanita-wanita tadi langsung pergi begitu kau menerima candala. Sistem kasta tidak ada hubungannya dengan asram dan komunitas kita. Kita harus menerima mereka. Mengabaikan orang lain adalah dosa besar dalam agama Hindu. Orang-orang candala itu juga harus dihargai. Mereka juga sama-sama manusia. Aku hanya mengkhawatirkan dukungan akan asram ini akan berhenti. Bagaimana aku akan berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini? Bagaimana perjuangan Satyagraha kita? Bagaimana kita bisa merdeka apabila bangsa kita belum bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan tidak bersatu? Mengubah sistem kasta tidak bisa hanya dengan sekedar berempati, tapi kita harus bisa melebur menjadi bagian dari mereka. Sudahlah, kau jangan khawatir. Beri minuman dulu untuk tamu kita. Baiklah, suamiku. Gandhi membuat istilah baru untuk para candala. Mereka diberi nama Harijan, artinya anak Tuhan. Ia mulai mendidik anak-anak Harijan, membiayai mereka, dan mulai membujuk warga serta kuil-kuil untuk menerima mereka. Suatu hari, Gandhi kedatangan kakek tua yang kurus dan miskin. Ia berasal dari perkebunan Champaran. Namaste, aku ingin bertemu Tuan Gandhi. Tunggu sebentar, kek. Silakan duduk dulu. Suamiku, ada yang ingin bertemu denganmu. Namaste, kek. Tuan Gandhi, aku mendengar banyak tentang dirimu. Kakek, Kasturba, ambilkan makanan dan minuman. Aku adalah petani bawang ini, Ko, untuk membuatkan pintal dari Champaran. Petani di sana sangat menderita.
Kami dikenakan pajak tinggi oleh tuan tanah. Sementara bahan indigo tidak ada yang membeli. Karena Inggris membawa pakaian dari Inggris untuk dijual di sini. Masyarakat kami akan terburu. Aku akan melakukan sesuatu. Aku janji, Ken. Oke, istirahat dulu di asrama. Hari itu, Gandhi berpamitan pada istrinya dan pergi ke Camparan. Di sana, ia mengumpulkan warga, mengajak mereka untuk menentang para tuan tanah Inggris akan pajak bumi yang tinggi. Kemudian Gandhi mengajar pembangunan sekolah. Gandhi bersama teman-teman seperjuangannya membuka sekolah dasar di 6 desa. Selain mengajarkan ilmu pengetahuan, mereka juga mengajarkan pendidikan karakter yang mana menurut Gandhi sangat penting untuk di sana. Namun pemerintah Inggris yang mulai gerah akan gerakan melakukan Gandhi, mereka malah merencanakan menetapkan hukum bola untuk membatasi gerak para pemuda. Apa yang dilakukan oleh Gandhi memang sudah sangat keterlaluan. Iya, para tuan tanah mulai mengeluh tidak bisa mendapatkan pajak dari sini, dan para petani mulai berani. Mereka warga India memang sangat mengharapkan pemerintahan. Tapi apa yang terjadi di luar perkiraan? Kita akan menetapkan hukum Roland. Ya, dengan hukum itu mereka tidak bisa lagi melakukan pertentangan. Hukum Roland adalah hukum yang menggunakan pembebasan warga negara India, pembebasan berbicara dan pendapat. Orang yang mengganti agama. Ini para pemimpin pejuang kemerdekaan untuk diskusi bagaimana bersikap akan kebijakan pemerintahan Inggris. Bagaimana sikap kita melawan aturan Inggris? Ya, kita harus berbuat sesuatu. Bagaimana menurutmu, Tuan Gandhi? Arthur, bagaimana hal itu bisa berguna? Kita tidak bisa hanya diam dan pasif. Kita tidak bisa gegabah dan mengambil tindakan seperti teroris. Mari kita dengarkan dulu pemaparan Gandhi. Kita lakukan doa dan puasa bersama. Otomatis tidak ada yang perlu terjadi. Ini adalah bentuk protes kita dengan tanpa kekerasan. Tidak ada bis, toko dan pabrik tutup. Otomatis seluruh India lumpuh. Aku akan mencoba menyebarkannya melalui telegraf. Ya, masing-masing dari kita mensosialisasikannya agar seluruh India bisa serentak melakukannya. Seluruh India serentak melakukan harta, yaitu berdoa serta berpuasa sebagai bentuk protes pada pemerintahan Inggris akan pemberlakuan hukum monar. Mulai dari Delhi, akhirnya menyebar ke seluruh kota di India. Kejadian ini pun membuat bingung pemerintah Inggris. Mereka heran bahwa seseorang seperti Gandhi mampu mengendalikan seluruh India. Gandhi pun ditahan. Namun dengan ditahannya Gandhi, beberapa kerusuhan terjadi karena para pemimpin tidak tampak menjalankan satyagraha. Jadi beberapa kelompok melakukan gerakan separatis untuk melakukan pemberontakan sendiri-sendiri. Di saat ada warga India yang melakukan kekerasan, Gandhi pun melakukan puasa sampai kekerasan mereda walaupun berada di penjara. Gandhi pun dilepaskan oleh Inggris untuk meredakan kerusuhan kelompok dan melakukan kampanye tanpa kekerasan. Bapak, para pemimpin Partai Kongres, semua setuju dengan keinginanmu, Bapak. Tak akan ada satupun demonstrasi. Semua orang di seluruh India menyudahi kekerasan dan berdoa agar kau menyudahi puasamu, Gandhi. Baiklah, kalau begitu, kini saatnya menyudahi puasa. Bapak, kau sangat lemah. Aku tak tega melihatmu, Bapak. Namun
sebuah tragedi terjadi. Penembakan massal oleh tentara Inggris kepada 10.000 orang warga India yang sedang berkumpul. Alasan Inggris karena khawatir akan terjadi kerusuhan. Insiden penembakan itu membuat banyak ratusan korban jiwa dan ribuan terluka. Gandhi sangat sedih mengetahui insiden ini. Peristiwa ini membuat Gandhi mulai menolak pemerintah Inggris dan menolak segala jalan kompromi dengan mereka. Kami menolak segala bentuk kerjasama dengan Inggris dengan kondisi yang diakibatkan seperti sekarang ini. Waktunya Anda harus pergi. India belum bisa merdeka. Tanpa bantuan pengaturan administrasi dari pihak Inggris, India akan hancur. Tidak ada negara yang ingin dikuasai oleh orang asing, sebaik atau seburuk apapun pemerintahnya. Tetapi coba kalian pikirkan kembali. Ada agama minoritas yang harus diperhatikan kepentingannya, dan itu akan sulit diatasi. Dalam setiap negara akan selalu ada mayoritas dan minoritas. Jadi hal itu bukan masalah. Dan ini merupakan urusan kami, bukan urusan Anda. Mengapa Anda berpikir ini urusan Anda? Apa Anda beranggapan kami akan segera keluar dari negara ini? Ya, pada akhirnya nanti kalian akan keluar dari negara ini. Karena 100.000 orang Inggris tidak akan bisa mengendalikan 3.500 orang India. Jika orang India menolak bekerja sama, dan itu yang akan kami capai dengan tanpa kekerasan. Kampanye Satyagraha pun terus berlanjut. Gandhi, Nehru dan Kasturba pun mengajak masyarakat India untuk memboikot pakaian buatan Inggris dan aturan Inggris yang larang membuat garam. Mereka mengajak penduduk untuk melakukan memintal dan membuat kain serta pakaian sendiri, juga berani memproduksi garam sendiri. Dahulu ketika saya dan Gandhi Ji tumbuh bersama, para wanita menggunakan pakaian mereka sendiri. Tapi lihatlah apa yang terjadi sekarang. Jutaan orang tidak punya pekerjaan dan yang bisa akan membeli semua kebutuhan dari Inggris. Saya pun berkata pada Gandhi Ji, tidak akan ada kecantikan dalam pakaian indah dan bagus jika ada kelaparan dan ketidakbahagiaan di dalamnya. Untuk mencapai kemerdekaan, kita harus menunjukkan dan membuktikan sikap bahwa kita pantas untuk itu. Kita harus selalu bersatu apapun agama kita. Kedua, tidak boleh ada warga India yang boleh diperlakukan seperti Inggris memperlakukan warga India. Kita harus menghapus perbedaan perlakuan terhadap orang-orang tidak berkasta. Dan kita tidak lagi ada istilah candala dalam hidup dan hati kita. Ketiga, kita harus berani menentang Inggris. Namun jangan terpancing emosi dan tanpa kekerasan. Perjuangan Satyagraha dan Ahimsa akhirnya mendapatkan jawaban. Dan pada tanggal 15 Agustus 1947, akhirnya India mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris. Ya, begitulah cucuku. Dengan kekuatan ketekunan, metode Satyagraha dan prinsip kuat Ahimsa, Gandhi berhasil memperjuangkan kebenaran. Nama Gandhi dikenang hingga saat ini, tidak hanya di India, tetapi juga dunia. Ia banyak meninggalkan pelajaran akan kekuatan, yaitu tanpa kekerasan, Ahimsa dan kebenaran. Kita ini tak inspirasi kami, Kong. Ternyata ada orang yang luar biasa, jujur dan berani, seperti Mahatma Gandhi. Ya, kalian masih muda. Kalian kelak akan memimpin negeri ini.
Belajarlah seperti Gandhi dan jadilah pemimpin yang hebat. Betul sekali. Kita harus selalu berkata jujur dan rajin belajar. Juga selalu berdoa, meditasi dan namaskaran seperti Gandhi. Dengan kekuatan Tuhan, segalanya akan menjadi lebih baik. Ya, 9 pedoman ajaran bagawan ya, kok. Suami sudah meramunya dengan luar biasa untuk latihan spiritual dan menjadi instrumen yang baik. Menjalankan 9 pedoman perilaku akan membuat kita jadi lebih baik. Berjanjilah kalian di hari kelahiran suami, kita akan berusaha menyuarakan kebenaran dan selalu di jalan kebenaran seperti yang dilakukan Gandhi. Kami berjanji, kok. Wah, sudah sore. Sudah waktunya kita pulang. Iya, kami pamit, kok. Nanti dicariin mama. Kami pulang ya, kok. Dadah, kok. Hati-hati, anak-anak. Besok main lagi ya ke rumah kakek. Iya, kok. Para penonton. Begitulah pementasan kami. Mudah-mudahan bisa menghibur ya dan meneladani pesannya. Sampai jumpa di pentas berikutnya. Sebentar dulu, masih ada lagu penutup ya. Selamat menyaksikan. Thank you.